Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Tangan di atas. Oke, turunin lagi tangannya. Kita dapat gambar bebek, teman-teman. Jadi ada bebek yang sudah tidak lama mandi. Jadi dia pengen mandi supaya tidak bau. Jadi ini perspektifnya, bebeknya dampak samping. Kita buat langsung saja mulutnya. Wah, jadi dia seperti sedang berendam. Nah, tinggal kita berikan air agar dia bisa berendam. Yes.